كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Gimana pandangan Ustaz mengenai pengaturan materi khutbah menjelang pemilu pilkada yang dilakukan oleh KPU? Sampai sekarang belum ada. Kalau ada nanti Pak Ustaz, kita lihat. Kita akan kaji bersama, setuju enggak setuju akan kita bicarakan apa isinya. Kalau dia katakan enggak boleh nyebut nama orang, enggak usah kita sebut nama orang. Enggak boleh nyebut nama partai, enggak usah kita sebut nama partai. Dan saya selama ini enggak pernah nyebut nama orang, enggak nyebut nama partai, enggak pernah sebut nomor. Ustaz selalu gini, berarti nomor satu, bukan. Terus apa ini, apa artinya? Kalau yang pertama dan terakhir. Ini itu maksudnya, kalau kebetulan banyak perempuan. Kalau enggak ada perempuan, laki-laki semua, apa artinya Ustaz? Baru satu. Jadi enggak boleh sebut nama, enggak boleh sebut partai. Kita hanya membawa umat kepada supaya memilih pemimpin yang islami. Kalau umat Islam tidak memilih pemimpin yang peduli pada Islam, akan lahir politikus yang tidak peduli pada Islam. Pilihlah calon bupati, calon gubernur, calon anggota legislatif, calon presiden yang peduli kepada agama Islam. Wallahu akbar.